Halo teman-teman Kami Bijak, hari ini saya akan memberikan informasi tentang film Bombshell. Apakah kalian ada yang mau menjadi jurnalis? Seorang jurnalis harus bisa memberitakan berita yang penting dengan jujur. Bukan hanya itu, jurnalis juga harus berani memberitakan kebenaran. Jurnalis tidak boleh takut atas pendapat masyarakat ketika memberitakan kebenaran. Nah, ini ada film yang mengangkat tentang kisah keberanian jurnalis, yaitu kasus pelecehan seksual mantan CEO Fox News. Cerita ini merupakan kisah nyata loh. Mau tahu? Yuk lihat videonya. You may have heard there was a dust-up involving yours truly and presidential contender Donald Trump. There was blood coming out of her eyes, blood coming out of her wherever. Oh my God, did he just accuse me of anger menstruating? Wait, am I going to be the story? No. No. I'm going to be the story. No. Nobody stops watching because of a conflict. They stop watching when there isn't one. I want to convince you. You know why Roger's got that door blocking his office. Someone has to speak up. Someone has to get mad. Mantan CEO Fox News yang bernama Roger Ailes. Mundur dari jabatannya setelah terkena tuduhan pelecehan seksual pada tahun 2016. Ada satu mantan jurnalis Fox News yang melaporkan kalau ia mengalami pelecehan seksual. Setelah itu, terdapat 20 orang yang ingin ikut bersaksi tentang perilaku Ailes. Nah, cerita selengkapnya dapat disaksikan di film Bombshell. Penasaran? Kalian bisa mulai menonton film ini pada tanggal 19 Desember 2019 mendatang. Sebentar lagi kok. Sekian informasi yang saya sampaikan, terima kasih dan sampai jumpa lagi.